Adakah perlu diganti solat sebelum ni jika ketika mengambil wuduk tidak niat? Kerana sebelum ni dia tidak tahu bahawa niat tu salah satu rukun wuduk. Tak sah lah ambil ismaya, tak sah lah ismaya, kena qadha. Pas saya tak tahu siapa dia suruh tak belajar. Bapak kepada kesalahan adalah tidak belajar. Nah, raja segala kesalahan adalah tidak belajar. Apabila tidak belajar, kita akan buat salah benda yang kita tidak sedar. Maka keuzuran dah uzur kalau saya tak belajar, tidak ada istilah uzur. Kerana makan nasi boleh, pergi Amerika boleh, mengaji goni boleh, Inggeris boleh, matematik boleh, fizik boleh, bio boleh, padu'an tak boleh. Itu menipu, kohong dengan Tuhan. Jawablah dengan Tuhan. Maka kalau kita tak belajar, baru sekarang, baru sedar, maka tu kecuai kita. Jangan marah ke orang, jangan marah ke hukum hakim. Kata kita cuai zaman dulu, maka terpaksa kita kena qadha. Nah, mujur sedar lah ni. Kalau sedar 40 tahun ke datang lagi, kohong banyak. Rezeki dah tu.